silaturahim kita, supaya dengan cara itu kita dapat meningkatkan kerjasama yang lebih erat di antara pimpinan dan juga pasukan keselamatan, dan khususnya dalam perjumpaan pada hari ini dengan pimpinan TUDM. Kerana kita semua sedar bahawa kita menghadapi cabaran besar pada masa kini dan pada masa hadapan untuk menjamin agar keselamatan dan ketenteraman di negara kita ini dapat terus kita kekalkan. Saya ingin mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan terima kasih di atas segala pengorbanan yang saudara dan saudari telah curahkan kepada negara Malaysia yang kita cintai ini. Dan justru itu kita harapkan agar usaha-usaha yang telah pun kita laksanakan pada masa yang lalu dan pada waktu ini dalam nak meningkatkan kesiapsiagaan kita bagi menangani apa saja bentuk cabaran yang boleh mengancam ketenteraman dan keselamatan negara ini dapat terus kita berikan perhatian.